Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di belajar bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat akun Steam. Pertama, kalian pergi ke websitenya. ketikan Steam pada mesin pencari, enter, dan kalian pergi ke steam.steampower.com. Selanjutnya di sini, kalian pilih install Steam. Kembali, kalian pilih "Install Steam". Kalian akan mendownload Steam. Kalian jalankan, kalian pilih "Yes", kalian pilih "Next". Next, install. Hanya seperti ini saja, kita sudah berhasil menginstal aplikasi Steam. Pilih "Finish". Sekarang, kita akan mendownload isi dari aplikasi Steam. Sudah selesai. Sekarang, untuk membuat akun Steam, pertama kalian harus sudah memiliki email Google atau memiliki email apapun, dan kalian harus sudah membukanya. Jadi, kalian buka dulu email kalian. Jika sudah dibuka, sekarang kalian pilih "Create New Account". Di sini, kalian masukkan email kalian, kembali masukkan email kalian, bisa kalian copy paste seperti ini masukkan negara kalian selanjutnya kalian pilih kalian itu bukan robot kalian isi sesuai petunjuk yang ada sudah jika sudah diisi semua itu menandakan kalian bukan robot sekarang kalian centang bahwa kalian itu berumur lebih daripada 13 tahun dan setuju kalian pilih continue salah sekarang kita akan mencoba lagi membuat akun steam. Karena sebelumnya saya gagal dalam memasukkan kapta. Kita buat create new account. Semoga kali ini berhasil. Kita kembali masukkan kapta. Sekarang kita berhasil memasukkan capta. Continue. Sekarang. Kembali sebelumnya, ketika kalian ingin membuat akun Steam, lebih baik kalian buka dulu email kalian sehingga bisa dengan cepat memverifikasi email. Selanjutnya, kalian pilih "Verifikasi Email". Dari sini, kalian tinggal membuat nama akun Steam kalian, misalkan passwordnya. di sini terdapat keterangan kalian itu harus membuat password meliputi huruf kecil, huruf besar, nomor dan simbol. Jadi contohnya seperti ini, ketika kalian membuat akun misalkan seperti ini harus terdiri dari 8 karakter. Nomor misalkan dan simbol. Simbol bisa berupa apapun sesuai yang kalian inginkan. Ini adalah simbol. Tidak perlu banyak, cukup satu saja misalkan seperti ini. Yang penting, password kalian terdiri dari 8 karakter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lebih baik kalian tulis password kalian dan username untuk masuk ke akun Steam. Agar tidak lupa. Sekarang kita buat password. Pilih done. Dan kita telah berhasil membuat akun Steam. Tinggal continue. Masukkan. 6 akun. Password selanjutnya, kalian bisa memilih "Remember My Password". Dengan ini, kalian bisa terus masuk ke akun Steam tanpa perlu login. Contohnya seperti ini: "Saya tidak memilih "Remember My Password" login. Kita sudah selesai membuat akun Steam. Kita close. exit Kita masuk lagi Di sini jika kalian tidak mencentang remember my password, kalian akan disuruh kembali memasukkan password. Sekarang kita centang remember my password, login. Kita close. Exit. Kita buka kembali sekarang kita berhasil masuk tanpa perlu menggunakan password dan jika kalian ingin keluar dari akun steam kalian tinggal mengklik nama kalian di sini dan kalian pilih lockout account logout dan kita sudah berhasil keluar dari akun steam itulah cara membuat akun steam kita sudah pelajaran kita terima kasih